pergi, Papa. Acong, maafin Papa ya, Acong. Papa terpaksa melakukan ini semua untuk bisa membayar uang sekolah kamu, Acong. Nah, itu dia Sasuke lagi duduk. Pada ngeliat gak tuh? Bel, lu panggil dia si Sasuke. Ya udah. Kalian tunggu di sini dulu ya. Aku saja yang panggil dia. Wah, kayaknya dia udah siap nih. Bajunya juga udah hitam sama kayak kita. Mantap, Sasuke. Bel, panggil itu teman lu. Kayaknya dia lagi bengong tuh. Cepetan, waktu kita udah gak lama lagi, Bel. Woi, Sasuke. Sasuke. Woi, denger gak sih dia? Woi, Sasuke. Sasuke. Wah, waduh, si Abel udah datang lagi. Sasuke, buruan keluar. Waktu kita gak lama lagi nih. Teman-teman udah pada tungguin di depan. Woi, Abel, diem Abel. Jangan berisik. Si Acong lagi tidur. Aduh, ketok-ketoknya kenceng amat. Ntar kalau si Acong bangun, gua gak bisa pergi. Udah Bel, gua keluar sekarang. Acong, papa keluar dulu ya, Cong. Maafin papa, Cong. Papa terpaksa lakukan ini semua untuk bayar uang sekolah kamu, Cong. Uang sekolah kamu, bentar lagi papa bayar, Cong. Kamu jangan takut ya, Cong. Jika papa tertangkap polisi, kamu harus jaga diri, Cong. Papa sayang sama kamu, Cong. Woi, Bel, temen lu lama amat sih. Keburu pagi ini mah. Aduh, tau gitu mah gak usah diajak aja tuh dia. Udah, bentar lagi juga keluar. Sabarlah lu orang semua. Aduh. Sorry ya, pada nungguin semua. Aku udah siap nih. Rumah mana sih yang mau kita rampok? Mantap, Sasuke! Ayo, teman-teman! Pakai masker kalian semuanya! Kita langsung menuju rumah itu! Edo! Itu yang buat teropong buat lihat rumahnya! Ada di mana? Tenang aja, Bel! Udah gua taruh di sono! Udah gua siapin semua di situ, dah! Mantap bener, dah! Siap-siap nih kita jadi orang kaya! Satu-satu ruangannya. Bel, ini kalau di atas nih gua lihat nih, kayaknya kosong, nggak ada orang, lampunya juga pada mati. Waduh, gawat Bel, ada orang di bawah. Itu kayaknya pasangan suami istri Bel. Gimana nih, lanjut nggak kita rampok rumahnya? Lanjut aja dong, cuma dua orang kan? Itu mah gampang, biar gua yang urus itu orang. Kalau gua lihat sih kayaknya aman deh. Cuma dua orang doang yang tinggal di sana. Udah, kalian bergerak nih, gua pantau dari sini. Bel, kita masuk dari mana Bel? Ini kan semua ketutup.
Mana bisa kita masuk ke sana? Gua baru pertama kali ngerampok nih. Eh Sasuke, lu bisa lompat kan? Gampang kok. Yang penting lu lompat aja yang tinggi nih. Lewatin ini udah rumahnya kok. Iya Sasuke, ntar lama-lama juga lu biasa kok. Tenang aja sih, kita sama-sama ya. Aku sepertinya tidak ikut saja ya, Bel. Aku pulang saja ya. Sasuke, jangan kecewain aku ya. Kamu lupa, anak kamu belum bayar uang sekolah. Ayo Sasuke, cepetan naik. Hop. Tunggu, kalian jangan buru-buru. Pelan-pelan saja. Kalian tunggu aba-aba dari aku. Ingat itu. Aduh, aku kebanyakan nih minumnya. Aku ke toilet dulu ya sebentar. Siapa suruh kamu banyak minum? Ya udah, sana kamu ke toilet dulu aja. Ah, kamu sih yang suruh aku minum terus. Udah ya, kamu jangan kemana-mana. Bagus, bagus. Yang cewek udah masuk. Ini kesempatan kita, Sasuke. Cowok ini biar aku aja yang urus. Jojo, tugas kamu kunci kamar mandi wanita itu. Paham kamu, Jojo? Siap, Bel. Serahin aja sama gue. Beres dah pokoknya. Sasuke, tugas kamu adalah cari uang dan perhiasan-perhiasan yang ada di rumah ini. Kamu mengerti, Sasuke? Oke deh, Bel. Iya. Oke. Aku dulu yang maju. Kalian semua tunggu aba-aba dari aku ya. Diam. Jangan bergerak. Dan jangan teriak-teriak. Ikuti saja perintahku. Bisa diam gak? Saya bilang diam. Saya peringatkan lagi, jika kamu melawan, aku tak segan-segan menyakitimu. Paham kamu? Jojo, Sasuke, cepat masuk sekarang! Bagus, Abel, bagus! Kamu memang hebat! Aku salut sama kamu sebagai ketua kami, Bel! Jojo, Sasuke, ayo, ini saatnya kalian bergerak. Malam ini kita pasti berhasil. Hei Sasuke, kamu jangan kecewakan kami ya. Geledah semua ruangan dan ambil uang dan perhiasannya. Cepat Sasuke. Baik Jojo, aku langsung ke kamar mereka. Pasti uang-uangnya ada di sana. Sasuke, kerjakan dengan cepat. Kamu kabari aku jika kamu sudah mengambil semua perhiasan dan uang-uangnya. Aku akan mengunci kamar mandi ini. Mudah sekali tugas aku. Cuma mengunci kamar mandi wanita ini. Itu mudah sekali. Suara siapa itu? Sepertinya bukan suara suamiku. Aku sudah membayangkan uangku. Seperti
sepertinya ada yang mengunci pintu kamar mandi ini. Aku sudah tidak sabar ingin memegang uang itu. Pasti banyak sekali uang orang ini. Suamiku, buka suamiku. Aku gak mau bercanda ya. Aku gak suka bercandanya kayak begini. Buka suamiku. Aku gak mau bercanda ya suamiku. Aku gak suka dikunci kayak begini. Aduh, lama sekali mereka di dalam ya. Lagi pada ngapain sih? Gak becus. Aduh, Sasuke lama banget sih sama si Jojo. Lagi pada ngapain sih dia orang ya di dalam? Wah, Sasuke kenapa lama sekali ya? Kok gak ada kabar sih dia? Apa jangan-jangan ada masalah lagi sama dia? Banyak sekali uang orang ini. Tapi aku harus mengambilnya atau tidak ya? Ambil gak ya? Ambil gak ya? Aduh Acong, papa bingung nih. Apakah papa harus mengambil uang ini?